peran Bagas Adi didampingi oleh Sergio Silva. Teguh Amuridin kembali berada di bawah misalnya gawang. Dedik Setiawan dan juga Firly Dendis. Dan kembali Bayu Pradana, Mike Ott, Nazar Nuzaidin, Ferdiansyah. Kick-off babak yang pertama telah dimulai. Arema FC melawan Barito Putra. Arema FC menggunakan jersey home-nya biru-biru-biru, sedangkan Barito Putra juga menggunakan jersey home-nya yaitu kuning-kuning-kuning. Tapi kembali coba dibangun oleh Bagas Kava. Dalam kotak penalti Bagas Kava. Shooting! Masih jauh dari sasaran. Ferdiansyah. Sayang sekali sudah. Pora dari sisi kanan. Satu lawan satu dia dengan Renzi Yamaguchi. Rizky Pora shooting, Rizky Pora. Masih mampu dihalau oleh Teguh Amiruddin. Positif yang cukup baik tadi dari Barito Putra. Beberapa kali memang. Renan Alves. Shooting langsung Renan Alves. Ini dia percobaan spekulatif dari yang sangat baik. Tapi memang jaraknya masih sangat jauh tadi. Renan Alves, pemain yang Gustavo Tocantins. Belakang dan shooting langsung. Masih jauh dari sasaran tadi. Percobaan spekulatif yang dilakukan oleh Bayu Pradana. Gianzola angkat kepada Abel Kamara di sana. Sergio Silva berikan umpan ke dalam kotak penalti. Oh, lepas kali ini. Dibuang saja oleh Nur Khalid. Dalam tayangan ulang pemirsa kita lihat. Oh, andai saja Abel Kamara lebih sedikit lebih kencang menendang bola, tentunya dapat tendangan bebas untuk Arema FC. Dedik Setiawan, oh, membentur Mister Gawang. Ya, dalam tayangan ulang pemirsa kita lihat Dedik Setiawan cukup terukur tadi membentur Mister Gawang. Rizky Rizaldi Pora. Belakang dan ya. Wasit Barito Putra. Kita rehat sejenak pemirsa dan akan kembali bertemu pada babak yang kedua. Kick-off babak yang kedua telah dimulai. Skor masih imbang 0-0. Arema FC melawan Barito Putra. Tuan pertama Rizky Dwi Febrianto berikan back pass pada Teguh Amiruddin. Dendi, oh, dibiarkan oleh Abel Kamara. Dedik kali ini, Abel Kamara. Masih Abel Kamara, berikan kepada Gianzola, sangat baik, Gianzola shooting. Masih pelatih Arema FC, ribut tuh gede dan ya ini dia. Shooting kencang dari Gianzola yang tampaknya membentur pemain dari Bagas Kava, kali ini dari sisi kanan. Bagas Kava, angkat umpan, Gustavo Tocantins, Michael shooting dan oh! Percobaan sangat baik. Dalam tayangan ulang pemirsa kita lihat. Masih membentur Mister Gawang. Sayang sekali. Sebuah skema serangan cukup baik dari Barito Putra. Rizky Dwi. Balik kepada Dendi. 1-2 dengan Muhammad Rafli. Rizky Dwi kali ini. Berikan umpan dan Ilhamuddin Armain gol.
tidak sia-sia bagi Bu. Dan akhirnya yang memberikan assist. Ini dia dalam tayangan ulang. Sangat baik dan Guswanto tadi tidak mampu menghalau bola. Muhammad Rafli sangat baik. Dendy kali ini. Dendy. Muhammad Rafli shooting dan oh kita lihat. Ini dia. Muhammad Rafli dan. Lawat. Ya. Harus. Kalau bukan sebuah pelanggaran. Ilhamuddin Armain. Kita lihat. Berikan umpan kepada Dendy. Wow, Dendy. Hampir saja. Ini dia. Chip yang coba dilakukan oleh Dendy. Masih mampu dihalau oleh Nur Halid. Ahmad Beri Santoso. Sekaligus mengakhiri babak yang kedua.